Halo Leo, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Kita juga akan ambil jawaban-jawaban dari semesta dari beberapa sumber. Ada huruf, angka, zodiak, angel, answer. Jika jawaban-jawaban Anda berbentuk itu, angka bisa menjadi angka keberuntungan untuk Anda, harap sesuaikan dengan yang Anda maksudkan. Dan kita juga akan ambil zodiak dari orang-orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda. Baiklah. Mari kita mulai, seperti apa life Anda, asmara single, asmara berpasangan, dan rezeki Anda. The Magician dan Knight of Wands. Oh, beberapa dari Anda di sini mungkin entah apa yang dimaksudkan, ada seseorang yang ada yang ragu-ragu. Beberapa dari Anda ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Di sini lebih memberikan pesan kepada Anda bahwa sesungguhnya Anda memiliki segala kemampuan yang Anda butuhkan untuk melakukan itu, untuk berani menangkap itu, untuk berani melewati itu, semacam itu. Ya, Anda memiliki kemampuan yang Anda butuhkan untuk mengatasi itu, apapun itu yang dimaksudkan di sini. Baiklah. Kita berpindah untuk urusan asmara single. Wow. Ya. Beberapa dari Anda tampaknya di sini akan ada seseorang hadir kepada Anda. But tampaknya awalnya mungkin ada pernyataan cinta. Apakah bisa juga semacam itu? Ingin membuat komitmen. But seiring berjalan waktu mungkin kalian batal membuat komitmen karena sepertinya merasa dengan kesadaran sendiri merasa bahwa sepertinya tidak bisa seiring sejalan. Ada perbedaan mungkin yang sulit untuk disatukan. Ya, maka jika mungkin Anda mendapatkan getaran, tampaknya seseorang menyatakan isi hatinya kepada Anda atau melakukan pendekatan kepada Anda dan Anda melihat dia ada perbedaan dengan Anda, apapun itu yang dimaksudkan, maka mungkin saran di sini adalah tidak perlu banyak berharapkah, atau mungkin cukuplah berteman saja. Ya, karena lebih tampak di sini akan berhenti di tengah jalan. Ya, jika memang getaran kalian, Anda rasa tidak sesuai. Okay. But untuk tetap mencobanya itu atau tidak tentu sepenuhnya ada di tangan Anda. Just sebagai masukan untuk Anda. Baiklah. Jika kita potong saja, ada seseorang yang akan melakukan PDKT kepada Anda. Dan selanjutnya seperti yang saya katakan tadi. Kita berpindah untuk asmara berpasangan, Six of Pentacles dan Five of Cups. Kebersamaan yang berhenti di tengah jalan untuk beberapa dari Anda pada akhirnya, mungkin jika menyambung untuk urusan single. Dan baiklah, kita potong saja. So, di sini, sepertinya ada beberapa dari Anda mungkin yang akan merasa diabaikan oleh pasangan. Maka sebelum itu perasaan diabaikan oleh pasangan tersebut menerpa, maka baik-baiklah Anda menjaga manajemen antara diri Anda, hubungan Anda, pekerjaan Anda, orang sekitaran Anda, diri Anda sendiri, semacam itu. Okay? Entah untuk siapapun di sini statusnya, masih berpacaran, menikah, sibuk dengan urusan diri Anda sendiri, sibuk dengan pekerjaan Anda sendiri, sibuk dengan keluarga Anda sendiri, sibuk dengan hobi Anda sendiri, sibuk dengan merawat diri Anda sendiri, hingga semua itu membuat pasangan merasa terabaikan. Ada gambaran getaran semacam itu untuk Anda yang berpasangan. Baiklah. So, kita berpindah untuk urusan rezeki Anda, Page of Pentacles dan Temperance. Baiklah, saya rasa di sini banyak dari Anda mungkin akan
berhadapan dengan penawaran-penawaran, ajakan-ajakan, kesempatan-kesempatan. Di sini mungkin masukan untuk Anda adalah pikirkan baik-baik apa langkah apa yang akan Anda lakukan. Pikirkan baik-baik mana yang akan Anda tangkap dan sesuaikan dengan diri Anda. Hening sejenak, tidak terburu-buru, apalagi melakukan untung-untungan. Pesan untuk Anda semacam itu. Lakukan yang sesuai dengan passion Anda dan kemampuan Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Masukan untuk pertanyaan pribadi Anda, lakukan komunikasi yang jelas dan tepat sasaran. Kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Bisa menjadi angka depan, angka belakang, penjumlahan, tanggal, bulan, tahun lahir, kode pos, kotak surat, kode negara. Ya, apakah semacam itu? Atau entah apakah lainnya. So, berapa sajakah? 1940 382 746 87 97 14 8470 0 98 94. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Inisial nama orang, jurusan perkuliahan, profesi, pekerjaan, kata benda, atau apa ya? Kendaraan, blok-blok, plat kendaraan, blok-blok, apakah semacam itu? Ya. U, F, B, C, E, R, S, K, M, J. Kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Siapa sajakah? Ini adalah zodiak sebagai jawaban untuk Anda. Leo, Taurus, Pisces, Libra, Taurus, Cancer, Gemini. Yang double tersebut mungkin perlu menjadi sorotan lebih untuk Anda, atau mungkin mereka menyoroti Anda, vice versa. Ini adalah zodiak orang-orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda, membawa kabar baik, rezeki, kehangatan hati. Aries, Sagittarius, Pisces, Leo, Aquarius, Taurus, Gemini. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.